nyambung deh kamu nang koda anu adipati teh anu bade ngalaman gitu kan kasiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara kami penyelusuran sejarah daerah bersama saya Cimori dan teman saya Cimoro Romdon ya, dan gak lupa juga kameramen kita semua Aji Gumelar. Nah sekarang kita bakal menyelusuri sejarah tentang situs-situs yang ada di muka payung. Salah satunya yang akan kita singgahi yaitu situs Batu Mulkapayung ya Bang? Iya, ya. Batu Mulkapayung. Tapi kita masih berada di tengah-tengah karena masih bingung mana sih gunungnya, karena di sini sebelah kanan gunung, sebelah kiri pun gunung. Di sana yang kita tahu hanya Gunung Putri, sedangkan Gunung Mulka belum kita tahu. Jadi ikuti terus kita ya. Alhamdulillah berkat perjuangan kita mendaki ke sini, kita sudah sampai di situs pertama, yaitu kalau menurut sejarahnya ini Mulkapayung. Terus, dan sekarang masyarakat di sini sering memanggilnya Gunung Mulkapayung. Nah, karena konon katanya batunya itu entah kayak payung atau enggak tahu karena ada muka gitu. Ya, tapi dilihat dari foto aslinya itu muka ya, berbentuk muka atau wajah. Nah, dan konon katanya juga ini adalah tempat sejarah yang digunakan pada zaman kerajaan, itu digunakan untuk musyawarah atau untuk yang istirahat. Waktu itu musyawarahnya itu pas pencarian jimat Layang Kadomas ya? Layang Salakadomas. Layang Salakadomas. Nah, dimusyawarahkan di sini, dan ini juga konon katanya itu tempat peristirahatan seorang putri saat beliau menunggu para patih untuk membawakan jimat tersebut. Salah satunya Patih Munding Laya dan Patih Ki Jongkrang Kalapitung. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Assalamualaikum. Nah guys, ini adalah batu yang disebut
Muluk Kapayung atau apa tadi? Yang sekarang disebut udah sekarang panggilannya ya, Batu Muka Payung. Nah, sekarang itu ini disebutnya Batu Muka Payung ya. Padahal aslinya itu Mungkal dan atau enggak Muluka. Ini sebenarnya ya. Tapi mungkin biar lebih ini. Tapi konon katanya kata orang sini itu batu ini kayak payung. Yeah. Tapi kalau pas kemarin kita lihat di aslinya foto zaman dulunya ya, itu buka emang berdirinya dia seperti payung, cuman kalau dulu ini kayak muka wajah, kayak wajah, jadi bukan kayak payung, cuman berdirinya kayak payung. Tapi pas batu yang paling atas ini dia ada bentuk wajahnya ya Don ya. Iya bentuk. Kami juga udah mengambil fotonya yang zaman dulu ini sudah mungkin karena waktu dan usia udah beberapa ratus tahun udah mulai agak kerepuk-kerepuk begini, ini udah pada rengat-rengat karena sayang sekali ini nggak ada pelestariannya, mungkin belum dilestarikan mungkin. Tapi udah ada tempat seperti ini sih, sebenarnya udah ada tempat seperti ciri-ciri patok apa ini udah ada buktinya, tinggal ya pihak komunitas tempat mungkin kedepannya bisa. Soalnya ini sayang sekali. Mudah-mudahan ada pihak dari pariwisata yang ingin mengelola situs Batu Muka atau Mungkal atau Batu Muka Payung ini ya, karena sayang banget. Ini salah satu situs kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Muka Payung. Oke. Yuk kita cari lagi. Persembunyian seorang putri yang lari karena tidak ingin dinikahi oleh seseorang yang sangat licik, yaitu Ki Jongkrang Kalapitu. Yuk, sekarang kita cari jalan masuk ke sini. Oke? Di sini agak aneh ya. Kenapa agak aneh ya? Karena zaman dulu itu batunya nggak segede gini ya. Nah, lihat guys. Sekarang ini batunya jadi sebesar-besar ini. Lo ingat dulu nggak mungkin segini kan? Dulu itu nggak sebesar gini. Tapi masih kayak kecil-kecil kayak gini. Dan kita masih bisa berenang. Cuman entah kenapa mungkin sekarang terseret arus. Jadi besar guys. Thank you.
ya, karena kita udah mencari dari tadi jalan untuk memasuki gunung ini, ternyata kita gak bisa masuk karena emang jalannya udah pada ketutup sama pohon-pohon, jadi gak ada jalan sama sekali. Dikasih jalan guys. Sekarang tadi udah ngobrol sama Bapak RT dan kita dikasih unjuk jalan ke sini. Jadi yuk ikutin kami menyelusuri jalan. Pak. Adieu. Oke guys, sekarang kita udah berada di kaki gunung Nangkoda atau Demang Karancang atau yeah, bisa disebut juga Kasep Roke ya. Kita nggak mungkin ke atas ya, karena pertama cuaca, keduanya jalannya terlalu licin ke atas dan rasanya kaki pun nggak. Guys, masih di penyelusuran sejarah daerah. Sekarang kita ke situs yang keempat atau situs penutupan untuk hari ini, yaitu ke situs Patih atau Pangeran Munding Laya yang ada di Muka Payung, Kecamatan Cileuleum, Bandung Barat. Thank you.
terlihat dari kijongkrang ya. Iya. Padahal sebenarnya seorang putri itu masih berada di batu mulka atau apa tadi teh? Muka payung atau batu muka payung yang disebut sekarang sebutnya batu muka payung. Ya, batu muka payung ya. Tempat peristirahatannya yang tadi pertama yang kita. Pertama kita yang batu itu. Ya. Dan konon katanya juga bahwa Patih Ki Jongkrang Kalapitung ini bukan memasang jebakan berupa cermin saja, tapi berupa apa sih semacam kerangkeng nangkep itu ya. Ya terus itu. Ini apa namanya tuh kayak waduk itu, konon katanya kayak waduk itu sehingga beliau apa ya namanya teh karena terlalu senang gitu ya. Kalau nggak salah tergesa-gesa ya, sehingga tidak melihat di depannya itu ada jebakan. Terburu-buru jadi dia nggak melihat langkah kakinya yang itu. Dia lihat hanyalah sosok seorang putri yang berada di barat itu, padahal itu sangat tidak bukan putri yang asli tapi cuman jebakan cermin ilustrasi. Dan akhirnya si Patih Munding Laya ini terjerumuslah dan sekarang konon katanya inilah beliau. Sosok beliau. Konon katanya. Jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker kemanapun kalian berada, dan ikutilah protokol yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kami, Cilebeng.com. Bye-bye.